wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebih ini dia tampilan dari Toyota Starlet EP71 tahun 87. Mobilnya sudah rapi, sudah bersih. Dengan velgnya ini velg original, velg kaleng. Kondisi bannya juga masih bagus. Mobil ini kita pasin harganya di 37 juta. Pajaknya hidup. Tapi kalau mau terima apa adanya seperti ini 35 juta saja. Pajaknya off 2 kali. Pajaknya itu sekitar 1,6 juta. Nah, mobilnya kemarin sudah kita rapiin. Ada beberapa kemarin yang bocel-bocel di sini sudah kita bersihin semuanya. Bumpernya masih ember, belum pernah dicat ini. Bumper masih lumayan bagus. Lampu-lampu reteng juga masih original Tommy Koito. Lampu sen juga masih original, lampu headlamp juga masih ori. Grillnya juga masih bagus. Lampu sen masih original juga nih punya Koito Jepang. Oke, kita bergeser ke samping kanan. Nah, kondisinya seperti ini, list bodinya ini juga masih original. Untuk apa namanya? Center dopnya ini punya Starlet. Susah, konon katanya susah yang model kayak gini ada. Kalau ada kolobannya 1, 2, 3, 4 katanya susah. Bannya juga lumayan bagus, ini belum dibersihin ya. Mereknya GT Radial. Masih 95% masih baru ini. Lampu sini juga masih ori. Punya Koito. Spion belum pernah dicat. Nah, ini yang istimewa mobil ini. List di sininya ini masih bagus banget. Ini sampai ke belakang masih bagus. Terus di sini juga belum ada sileran ya. Sampai ke sana belum ada sileran. Kemarin itu cuma disiram toh. Kondisi interior seperti ini. Ini karena belum dibersihin aja ini. Jadinya agak sedikit kotor karena barusan dari bengkel cat. Interiornya joknya vinil. Ini enggak ori tapi menyerupai ori ya. Setir dibungkus. Tapnya Pioneer. AC-nya ini kurang dingin ya, PR-nya AC kurang dingin. Kita bergerak ke belakang, di sini AC emblemnya masih ada 13 sama SE. Terus kurang lebih di sebelah kiri tampilannya seperti ini. Lampu belakang juga masih punyanya ori nih, punyanya Koito. Lampu sebelah kanan juga sama, punyanya Koito Jepang. Ini Jepang. Lampu starlet ada di sini. Bumper belakang juga belum pernah kena cat nih. Bumper belakang belum pernah kena cat. Kita lihat di jok baris kedua. Baris kedua door trim original. Joknya juga udah mantep, udah bagus. Kita lihat kondisi bagasinya. Kondisi bagasi, tuas bagasinya masih kuat ya. Kanan kiri masih kuat. Terus di sini sekatnya juga masih ada. Sama speakernya juga masih ada. Terus karpetnya belakang juga masih ada. Penutup joknya juga masih ada. Ban serepnya tapi bannya nggak ada. Ini kondisi bagasinya juga masih utuh. Lantai kropos dompetnya juga masih ada di situ. Samping kiri kurang lebih sama ya, sama samping kanan. Mobilnya mulus, utuh, dan siap pakai.
biasanya kurang lebih sama nampaknya. Oke, monggo yang berminat silahkan langsung menghubungi di nomor handphone saya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Mudah-mudahan teman-teman yang mencari Starlet segera ketemu mobil Starlet impiannya. Akhir kata, jaga kesehatan, jaga keselamatan. Jangan lupa sholat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.